Mia, Gigi. Anzana tak susah, senang sangat. Kejut dia sekali, dia dah bangun. Anzana, Diana, Mia lah paling susah. Oh my. Minta maaf, Mia. kalau Mia depan mata tu, Mama tak nampak. InsyaAllah Azhar depan mata tak pernah nampak dia kantoi lah. Tapi tak tahulah belakang hati kalau dia curi-curi tu tak tahulah. Rahsia lah. Takkan itu antara saya dengan Tuhan je. Tapi sebenarnya susah juga lah nak tinggalkan puasa. Cik, depan Mama cakap macam tu. InsyaAllah semua tolong. Betul. Nanti tak tipu. Zana dia rajin tolong kat dapur lah, tolong masak. Dia suka tolong-tolong masak. Kalau kakak dia yang sulung tu, suka kemar-kemar rumah. Sebab anak-anak ni dia masing-masing dia punya hobi dia. Zana paling lambat. Sebab dia nak beli rambut dia. Dia suka orang, nanti dia siap-siap orang kata, wow, gorgeous lah. Dia suka lah macam tu. Pergi sekolah, balik sekolah. Dekat sana lah, balik mama. Cikgu ni kata, dia gorgeous. Cikgu ni kata, beautiful Zaki. Dia suka macam tu. Itu Azana. Semayang ramai-ramai. Macam dapat rasa masakan daripada negara ni dan ni semua pakai bawa seorang sikit. Every year I wish macam I doa supaya tidak tahu I dapat beraya dengan family kan. Sebab apa, I think that's the most important lah untuk celebrate raya, untuk kita feel raya tu bila kita still ada family. Alamak, tahun ni diorang anak takkan beraya sama. Bukan takkan, dia orang akan mungkin dia akan dahulukan pada family yang baru kan. Family belah suami dia orang. Tapi tak apa, insyaAllah lepas dia orang sebenarnya apa ni, telah ada juga bincangan Hanif kan. So this year raya macam mana? But since Hanif dah tak ada bapa kan, so dia kata macam mana first raya I kena ada dengan dia. Hmm.